Selalu di badan, rilakanlah mendamatkan pendidikan lembut. Sandal untuk garam, selalu di badan, rilakanlah ampun pande, ampun pande, pintu jalan pande. Malam ini jadwal makan malam di kedai Teh Kasih. Odon ini basisnya orang awak. Ya, kita nak coba apa-apa aja makanan dekat sini. Oke, Jar, kita masuk. Ini salah satu minuman yang sering dicari, itu nama dia teh telur pinang, ya. Ini Siti Nurhafiza, nama dia Fiza, aku kasih Siti Nurhafiza. Dia cakap apa teh telur pinang ini dari Minang, kan? Sumatera Barat, ya. Oke, kita nak coba satu ya, yang kental, yang mantap gitu ya. Oke. Makanan apa? Raja mau makan apa? Raja sudah. Abang? Sultan mau makan apa? Sudah. Sambil menunggu konten telur pinang datang yang ada di meja kita terhidang, kita santap ya, kita mulai. Nah, ini juga kita pakai sudah datang ya, ada telur pinangnya belum ya. Oke, karena ada telur pinang itu istimewa, dia datang juga ke sambat. Jadi kita gunakan yang ada ini. Saya makan sate Padang. Nah, di sini Jer, di kedai Teh Kasih ini cita rasa ya, kedai Teh Kasih ini cita rasa Sumatera Barat. Cita rasa Minangkabau. Nasi goreng dia, lotek dia, mie goreng dia, apalagi sate dia. Ya. Jelas lah sate Pariaman. Orang cakap di sini sate Padang. Orang Padang kan lama pun kan tetap sate Padang aja. Ya, kita kipas. Ajar.
dia memang macam mana ya kata ya, rasa lontong dia dikata lembut tidak, dikata keras tidak. Jadi dan ada rasa manis gitu, rasa enak sekali. Gambar tuh jam, kasihan kali ya. Ya lagi dengan gambar. Bukan abang aja tuh. Kita makan enak-enak, kita gambar ya. Spesial ke kedai makan Tek Kasih ini ya, gerai Tek Kasih teh telur pinang muda ini konon untuk fit, stamina lebih sehat ya, untuk kerja keras perlu didoping dengan doping alami ini, teh telur pinang muda. Baik, kalau kita coba ya. Kami sejauh dulu sebuah barang-barang dari rekan-rekan. Nah, rasanya Jer, dia ada semacam pasir-pasir di lidah kita. Dan rasanya enak sekali. Ya, kelat-kelat manis. Ada beberapa rasanya manis, kelat, dan gurih. Dan ini minuman sehat. Yeah.